Masak 300 porsi makanan untuk anak panti asuhan. Fuji mewek saat potong bawang. Bulan suci Ramadan, dikatakan juga sebagai bulan yang penuh berkah. Umat beragama Muslim biasanya dianjurkan untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan. Salah satunya, yaitu dengan berbagi rezeki kepada mereka yang kurang mampu. Hal inilah yang dilakukan aktris cantik kelahiran tanggal 3 November tahun 2002, Fuji, untuk menyempurnakan ibadahnya selama bulan Ramadan. Hari ini, Fuji membagikan momen dirinya saat sedang berbuat dan berbagi kebaikan untuk anak-anak panti asuhan yang Fuji unggah melalui laman media sosial Instagramnya, @fuji. Masak 300 porsi makanan. Pasalnya, Fuji dan rekan-rekannya telah berhasil memasak 300 porsi makanan yang akan dibagikan kepada anak-anak panti asuhan untuk berbuka puasa. Hari ini berhasil masak 300 porsi untuk buka puasa anak-anak panti. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah berpartisipasi menyisihkan rezeki kalian. Semoga berkah ya, tulis Fuji dalam unggahannya tersebut. Sontak dirinya langsung tuai banyak pujian dari para penggemar. Fuji dinilai menjadi salah satu aktris yang memiliki jiwa sosial yang tinggi dan selalu menebar kebaikan. Asnawi bilang kalau Fuji punya jiwa sosial yang tinggi dan hati yang manis adalah valid. Sehat terus sayang, tulis seorang penggemar dalam kolom komentar. Kenapa sih selalu bikin kagum, tulis penggemar lainnya. Banjir air mata karena hal ini. Dalam unggahannya tersebut, Fuji membagikan video dirinya banjir air mata lantaran dirinya turut membantu memotong bawang bombay dengan jumlah yang banyak. Motong bawang bombay sampai kaya gini. Sampai kaya gini perjuangan masak hari ini. Pedes banget kena bawang, curhat Fuji sembari memperlihatkan mata sembabnya. Tak hanya terlihat sibuk memasak daging sapi, memotong sayuran, hingga menggoreng tempe, Fuji juga ikut berbelanja ke pasar untuk membeli bahan. Seru banget hari ini, I had so much fun. Semoga bisa sering-sering ya kita kayak gini, amin, pungkasnya.